need to masturbate this man to get the to revise. Indonesia juara. Ayo, kobarkan semangat kemerdekaan. Kibarkan merah putih di puncak tertinggi. Siapa kita? Timnas Garuda Asia siap tampil habis-habisan di partai puncak. Pelatih Timnas U16 Vietnam, Nguyen Quoc Tuan, meminta perlindungan yang lebih ketat terhadap anak asuhnya pada partai final Piala AFF U16 2022. Sebab, Nguyen Quoc Tuan memprediksi laga yang akan mempertemukan timnya dengan Timnas U16 Indonesia itu berlangsung dengan intensitas yang lebih tinggi. Bahkan, dia memprediksi duel yang akan berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Jumat, tanggal 12 Agustus tahun 2022, tak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga psikologis. Itu seperti yang diungkapkannya pada sesi konferensi pers jelang pertandingan, Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022. Pertandingan final nanti akan berlangsung dengan intensitas tinggi, saya berpikir bahwa ini akan menjadi laga yang berkualitas, terutama dari aspek teknis dan psikis, kata Nguyen Quoc Tuan. Meski demikian, pelatih Timnas U16 Vietnam ini memastikan timnya sudah mempersiapkan semuanya untuk menghadapi Indonesia, termasuk kemungkinan adu penalti. Suasana pengecekan tiket penonton di pintu masuk area Stadion Maguwo Harjo, Sleman, jelang laga pamungkas Grup A Piala AFF U16 2022 antara Indonesia vs Vietnam, tanggal 6 Agustus tahun 2022, skor.id/Adif Setioko. Selain itu, Nguyen Quoc Tuan juga memiliki satu permintaan khusus kepada PSSI dan AFF, dia berharap, timnya mendapatkan keamanan yang lebih ketat pada pertandingan final. Sebab, pada pertemuan sebelumnya, para pemain Vietnam sudah mendapatkan tekanan dari supporter ketika mereka menjalani sesi pemanasan. Bahkan sempat terjadi lemparan kemasan minuman yang diarahkan ke para pemain Vietnam, situasi ini tak hanya memberikan tekanan, tapi juga mengkhawatirkan dari aspek keselamatan. Saya memiliki satu lagi pendapat, baik untuk PSSI dan AFF, berkaitan dengan aspek keselamatan para pemain, kata Nguyen Quoc Tuan. Pada laga sebelumnya, saat pemain menjalani pemanasan, supporter Indonesia memberikan banyak tekanan kepada pemain kami, ia melanjutkan, oleh sebab itu, diminta pihak keamanan untuk memastikan keselamatan timnya saat bertanding melawan Indonesia di final Piala AFF U16 2022. Mereka berteriak-teriak kepada pemain kami dan ini menjadi tekanan, kami memohon agar tim kami mendapatkan rasa aman dari pihak keamanan, Nguyen Quoc Tuan memungkasi.